Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pemahaman kita bersama, sekaligus penyamaan persepsi untuk menyiapkan seluruh kekuatan kita, baik kekuatan personil, peralatan, dan kemampuan yang kita miliki, khususnya menghadapi tahapan pemilu tahun 2024. Hari ini 134 hari menuju tanggal 14 Februari 2024. Ini perlu kita sikapi karena penekanan yang utama adalah setiap polda harus menyiapkan kekuatan dan kemampuan yang ada tanpa harus menggantungkan kekuatan polda lain. Sehingga kekuatan yang ada ini harus kita kelola dengan baik. Harus kita siapkan dengan baik. Jangan permalukan diri kita. Jangan permalukan kesatuan kita. Mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak mudah rekan-rekan sekalian, tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita mempunyai taktik strategi yang baik,